Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarang Triangga. Kali ini kita jalan-jalan di ini guys, Sumatera Barat. Tapi di mana? Jembatan Sitindurbaya guys. Jembatan Sitindurbaya guys. Ya guys ya, ini topinya miring guys. Memang sengaja dibuat seperti ini guys. Ini juga guys. Kayak preman guys. Alif guys, dari Nias Ucok. Nah ini nanti yang ngasih alamatnya guys dimasukkan ke deskripsinya nanti. Aman tuh guys. Ya guys ya, nanti bagi yang berminat mau datang ke sini langsung guys, langsung datang ke lokasi, lihat-lihat pemandangan jalan jembatan Sitindurbaya guys. Ya guys ya. Oke guys, tetap tonton guys, tidak usah berbanyak cincong-cincong dan basa-basi, langsung saja kita ke lokasinya. Oke guys, terima kasih. Let's go. Cekidot. Salah satu tempat wisata yang cukup terkenal di Padang, Sumatera Barat adalah kawasan Jembatan Sitindurbaya. Jembatan Sitindurbaya adalah jembatan yang membentang sepanjang 156 meter di atas Sungai Batang Arau, Kota Padang, Sumatera Barat. Tak jauh dari jembatan, terdapat sebuah bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Kita bisa melihatnya di Jalan Pondok Niaga dan beberapa jalan lainnya yang dekat dengan jembatan. Dan kebetulan jembatan-jembatan ini memang dibangun persis di sebelah kota tua Padang. Jembatan ini menghubungkan pusat kota dengan seberang Padang, serta menghubungkan juga kota tua Padang dengan Taman Sitindurbaya. Sitindurbaya merupakan salah satu cerita legenda yang berasal dari Sumatera Barat. Dari atas jembatan kita bisa melihat matahari terbenam, pemandangan ke kota tua Padang hingga menikmati kuliner di malam hari atau di sore hari. Biasanya akan ada pedagang yang menjajakan jagung bakar, pisang bakar, bahkan sate Padang, dan berbagai jenis minuman yang bisa kita nikmati bersama sahabat dan keluarga.
Danang Priangga Channel, wisata jembatan Siti Nurbaya merupakan destinasi yang wajib dikunjungi bersama teman-teman, sahabat, atau keluarga. Seru ya guys ya, pemandangannya guys ya, mantap, keren guys ya. Inilah guys, jembatan Siti Nurbaya yang kalian lihat tadi itu guys, itu wisatanya itu. Kalau menurut Bang Alip, Bang Ucok, bagaimana ini? Bagus guys, pemandangannya bagus guys ya, yang penting bagus lah guys. Kalau mau datang, datanglah ke sini guys, jembatan Siti Nurbaya guys ya, guys. Nah, kata Bang Ucok bagus guys, nggak tahu nih kata Bang Pajar nih, kalau kata Bang Pajar gimana nih, Bang Pajar nih? Bagus guys. Dari jembatan sini, dari ketinggian kita bisa nengok kapal-kapal banyak guys. Sama apa tadi? Kampung-kampung itu ya? Yeah. Kampung-kampung tadi di perbukitan, pergunungan ya? Yeah. Nah, di sini nih, di bawahnya ini muara guys. Jadi jangan lupa apa? Subscribe guys. Karena apalagi? Subscribe itu gratis. Gratis guys. Gak dipungut biaya. Kayak kita parkiran. Bayar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, enggak, gratis. Jangan lupa hidupkan loncengnya juga guys. Ya guys ya, terus itu komen, biar kami bertiga nanti meluncur ke tempat komenan kalian guys. Oke guys ya, sekian dulu, terima kasih. Jangan lupa tetap tonton channel Danang Triangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.